Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du Alhamdulillah Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur Pemberi nikmat, pencurah rahmat Atas nikmat karunia Allah subhanahu wa ta'ala Sore ini kita dapat berkumpul mudah-mudahan Allah menurunkan berkah kepada kita Amin, amin di Allah Apalagi bunda-bunda yang cerah ya. Bukan hanya kostumnya Tapi insya Allah hatinya juga yang pasti di sini semua terbebas dari uh, apapun yang membelenggu kita, Insya Allah yang punya cicilan pun tidak ada di sini lunas, <tuk> lunas semua, lunas di sini. <tuk> ya. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun dan menunjukkan umat. Dari kegelapan menuju terang benderangnya iman yang disertai dengan ilmu pengetahuan, tema kita sore ini sungguh menarik, di mana di dalam Islam komunikasi itu merupakan sebuah hal yang mesti tidak bisa dihindari. Karena itu merupakan bagian daripada kebutuhan kita, tetapi kalau kita lihat dari... Uh, kacamata Islam bahwa uh, komunikasi kita itu ada komunikasi vertikal dan horizontal hubungan dengan khalik juga dengan makhluk saya tidak mengatakan dengan manusia saja tetapi dengan khalik dan dengan makhluk, makhluk. kalau kita lihat bagaimana etika kita berkomunikasi dengan sang khalik ini mutlak dibutuhkan dan hari ini nampaknya Bu Kita overload Berkomunikasi dengan makhluk Agak kurang berkomunikasi dengan khalik Dari 24 jam waktu yang Allah berikan sehari semalam Kita bisa merasakan sendiri Kapan kita komunikasi dengan sang pencipta kita Yang sudah pasti rutinnya itu lima waktu yeah, dalam betul. sehari semalam. Padahal waktu yang Allah berikan itu bukan hanya lima kali tetapi 24 jam. Oleh karenanya wajar banyak orang yang stres, yang resah, gundah, gelisah karena terlalu banyak berkomunikasi dengan makhluk, kurang berkomunikasi dengan Khalik yang akibatnya minan nas, baidum minallah Ketika dekat dengan makhluk, dengan manusia pasti saat itu kita senang jauh dengan Allah. Hmm. Begitu sebaliknya, ketika kita dekat dengan Sang Khalik, boleh jadi kita agak jauh dengan makhluk. makhluk. Tetapi bagaimana mengkolaborasikan agar komunikasi kita dengan Khalik tidak mengurangi esensi kita? Dengan? berkomunikasi dengan makhluk ataupun sebaliknya. Hmm. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Al Karim bagaimana etika berkomunikasi kita dengan Khalik. Yang pertama, wadhkurismarabbika. Banyaklah menyebut Tuhanmu. Satu, Allah itu sangat senang apabila makhluknya banyak menyebut atau berkomunikasi dengan Khalik.